Bagaimana kita nak tahu dia jodoh kita? Nak tahu seseorang itu jodoh, kena faham apa erti jodoh. Jodoh adalah pasangan. Ha. Kalau main badminton double, kawan kita yang main bersama itu orang panggil jodoh. Pasangan dalam permainan. Bila dia jodoh kita, setelah kita berakad nikah. Selagi belum akad nikah, belum jodoh kita. Ramai mana orang putus tunang malam perkahwinan. Esok nikah, malam ni balok. Bang, belum jodoh. Nah, dah kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah, 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 sah. Sah sama isteri, jodoh. Tapi ingat, bila sudah jodoh, jodoh tidak kekal. Batu Nabi Jawi kita kata ke orang nikah, semoga kekal ke anak cucu. Dah. Jangan kata bil baqa wal banin, tapi kata barakallahu alaikuma, semoga Allah berkati perkahwinan kamu ini. Jodoh atas ketentuan Allah. Ada Allah jodohkan sebulan, ada orang Allah jodohkan setahun, ada Allah jodohkan 3 tahun, ada yang 30 tahun. Faham? Sampai masa faraq akan bercerai juga, hidup ataupun mati. Soalan seterusnya, sikit lagi.